Hi guys, hari ni kita ada dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita nak custom spoke rim. Yang asal spoke rim ni, spoke rim depan Y15. Kita nak letak spoke kit ni. Nak mesin tapak spoke kit biar boleh duduk ni. Jadi macam ni. Ni sample dia. Sample dia macam ni. Ni asal dia ring depan lah. Ring depan dia, dia tak ada tempat sprocket. Jadi kita akan mesin kejap lagi. Boleh duduk sprocket punya tempat. Ni kita tengok dia orang buka macam mana. Okay, ring belakang pun dah buka dah. Ini yang asal dia. Buka skru kita tengok. Yang ni pun dulu dia nak buat. Tapi disebabkan rim ni dah crack. Okay, nampak ada dah crack kat sini. Jadi dia dah beli rim yang lain untuk buat lagi sekali tapak ni. Sebab rim ni dah bocor. Bocor dekat ni. Okay, jom kita tengok macam mana dia orang mesin spoke rim. Kalau yang pakai Y15 nak modify macam ni, boleh call, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekarang ni kita nak buka skru tu. Yang dia pakai, yang dia pakai sekarang ni tu pun bukannya asal dekat tu. Yang ni pun dia dah buat dekat. Sekarang ni kita nak buat dekat. Yang ori bukan macam ni . Yang original rim dia bukan macam ni. Wah, panjang lah skru. Skru. Panjang betul. Panjang mana? Panjang ni. Dekat 3 inci. Okay, kita buka ni kit. Ni kit ni dia ada kat sini. Sekarang kita buka dia. Yang ni pula nak buat biar duduk, boleh duduk. Ada kat sini. Biar ada kat sini. Lepas tu bila ada sini, baru kita orang boleh letak bracket ni, sprocket ni. Okay, kita tengok macam mana dia mesin barang ni. Oh, dia mesin. Dia jadi macam ni. Spot rim dia orang dah bawa. Dalam kilang ni juga tempat buat. Dalam kilang ni pun tempat buat dia. Memang dalam kilang ni semua ada. Mesin semua ada. Jom tengok mana tempat dia buat. Follow me, follow me. Jangan lupa tekan button subscribe dan share. Tekan button subscribe dan share supaya lain kali video yang kita upload yang terbaru terus dapat tengok. Ini tempat dia. Dia nak mesin, tengah tukar mata sekarang. Sekarang ni kita nak mesin untuk buat tapak . Boleh masuk ni, benda ni masuk sini. Tadi dah buka, baru nampak dia punya skru pun dah patah satu. Dia orang minta kita buka sekali. Dia sebenarnya ada ni apa, skru sprocket. Skru sprocket. Banyak motor-motor banyak rosak benda ni, skru sprocket ni. Patah, loose, tak boleh nak ikat kuat. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Skru sprocket.
Ni sepoket masuk. Boleh ikat 3 biji je. Boleh ikat 3 biji je. Yang satu ni dah patah. Kita boleh tengok sekali macam mana dia buka screw sepoket ni yang dah patah ni. Sementara dia, kita tunggu dia ikat mata dekat mesin. Kita tengok apa lagi dia orang buat kat sini. Yang ni sport rim motor lah. Sport rim motor skuter. Dia modified pasang disc. Nampak? Dia tebuk lubang. Ni dah ada disc. Kalau ada nak buat tapak untuk masuk disc dekat skuter, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Ini yang dah siap lah. Nampak? Siap lah. Memang cantik. Kita tunggu yang Y15 tu, dia nak mesin. Okay, ni sekarang ni dia tengah mesin lagi untuk masukkan benda ni dekat lubang sprocket. Pukul dulu berapa dalam. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Support-support sikit bos. Kalau ada skru tayar patah, skru sprocket patah, tak boleh nak ikat kuat, longgar ke apa ke, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Lagi satu, kalau ada nak mesin barang, nak lek-lek barang, datang terus dekat kedai. Sini macam-macam ada. Macam-macam mesin dia orang ada. Baiki sport rim, cat sport rim. Dan boleh tonton video yang seterusnya. Macam-macam ada kat sana. Tekan button subscribe tu. Bila tekan, hari-hari video yang baru kita boleh tengok. Okay, dia tengah mesin. Sekejap lagi kita nak buka skru skru sprocket ni yang dah patah. Dah siap. Jom kita tengok. 6 dah. Fuh. Boleh masuk. Fuh. Memang fit-fit ya. Cun-cun. Tengok dah siap, boleh letak. Ni asal sport ring depan lah. Sport ring depan. Nak letak kat belakang. Fuh. Memang cantik. Tengok. Oh. Terbaik lah. Dah siap. Bawa motor. Kalau tahu buka, boleh terus bawa motor. Kalau tak tahu buka, kena buka dulu. Hantar ring, bawa mesin. Dah siap. Cantik. Dah siap. Oh my god. Wow. Dah ikat skru. Dah buat lubang trik dia. Dulu kuat-kuat. Dah siap. Memang cantik. Dah jadi dah. Boleh pasang balik dekat kereta. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Tekan button loceng. Share, share, share. Support sikit bos. Kalau ada motor nak custom macam ni, nak ubah lubang sprocket ke apa ke, boleh datang terus dekat LAN Automotive. Sekarang ni kita nak buka skru yang patah tadi. Yang patah tadi kita nak buka motor Y15 skru sprocket. Dah patah. Jom kita tengok macam mana dia orang buat. Letak dulu skru kita. Ui. Ok,
Ini welding screw sana. Jadi okey. Lepas tu boleh pusing. Ah, senang ya buka screw batas. Okey, nampak. Dah nak keluar dah. Alhamdulillah dah siap. Skru patah pun dah keluar. Ni yang lama dia, jangan pegang panas ha. Okay, ni yang lama dia dah ada sini. Benda dah siap. Jom kita tengok macam mana dia pasang dekat motor. Tu ada dekat luar ni. Siap dah. Skru pun dah keluar dah. Tempat sprocket kita dah siap buat. Sekarang kita nak pasang balik, nak pasang tayar. Pasang balik dekat motor.